Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan channel saya, channel berbagi informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar kabar gembira. Kabar yang ditunggu-tunggu. Hari ini Selasa, 7 September 2021. Bagi kalian penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan di tahap 3 sudah cair, cek secara berkala. Simak video berikut, tapi jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Kita lanjutkan kawan-kawanku di seluruh Indonesia, ini merupakan kabar gembira ya. Bagi peserta BLT BPJS untuk tahap 3, di mana kalian ini atau tahap 3 ini penerimanya yang memiliki rekening non himbara ya, dan telah dibukakan rekeningnya menjadi rekening himbara. Bahwasanya informasi gembira ini datang ya hari ini langsung dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Untuk tahap 3 sudah cair atau sudah tersalurkan. Di sini admin tidak menggunakan edit video agar terhindar dari pendapat bahwa ini berita hoax atau berita bohong. Kita langsung saja klik informasi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Informasinya seperti apa? Kita lihat ya. Bahwasanya pada hari ini ya, hari Selasa 7 September 2021, informasinya ya ini, informasinya seperti ini. 55 menit yang lalu, Menteri Tenaga Kerja Ibu Ida Fauzia, BSU telah tersalurkan kepada 3,2 juta pekerja. Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauzia menyatakan bahwa realisasi sementara penyaluran program bantuan subsidi gaji atau upah atau BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021 telah mencapai 3.251.563 orang pekerja atau buruh. Jumlah itu merupakan 37,4% dari total penerima 8,7 juta orang. Nah, bagi kawan-kawan yang hingga saat ini belum menerima, tenang saja, karena masih ada sisa ya. Ini yang cair baru 3,2 juta ya, sedangkan pencairan jumlah total adalah 8,7. Jadi masih banyak sisanya ya untuk pencairan tahap 4 dan 5. Kita langsung berita pentingnya. Di akun Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Sehingga ini terhindar dari kesalahpahaman para kawan-kawan admin ya, admin yang suka melihat video admin ya seperti ini. Kita langsung ke poin penting saja. Penyaluran BSU tahun 2021 sendiri hingga saat ini sudah melewati tahap ketiga ya. Selamat buat rekan agar yang kebagian pencairan tahap ketiga. Jika dirinci seperti ini, tahap 1 kepada 947.436 penerima atau pekerja. Tahap 2 tersalurkan kepada 1.145.598 penerima. Dan tahap 3 tersalurkan kepada 1.158.529 penerima. Penyaluran BSU untuk tahap 1 dan 2 ditransfer langsung kepada pekerja buruh ya yang telah memiliki rekening himbara. Nah, untuk tahap 1 2 bagi penerima yang sudah memiliki rekening himbara mandiri BRI, BNI atau BTN. Sedangkan untuk tahap 3 dilakukan melalui skema Burekol, pembukaan rekening kolektif bagi pekerja buruh penerima BSU yang belum memiliki rekening di salah satu bank himbara. Banyak yang bingung, kawan admin memiliki bank himbara tetapi tidak didaftarkan, tetap saja tidak akan cair. Jadi ini artinya akan dibukakan dengan rekening yang baru ya. Informasi ini ya di Jakarta hari Selasa 7 September 2021.